Ya, pemirsa, kita kembali lagi di Halo Indonesia. Kita melanjutkan dari perbincangan yang terputus ya dengan Mbak Vera. Mbak Vera, ya, kalau kita lihat tadi bagaimana tadi proses adaptasi mungkin beberapa bulan, tapi apakah ada kemungkinan kita akan kembali pada kebiasaan lama yang memang sudah dari kecil dan bertahun-tahun kita lakukan? Ini kemungkinan berapa besar, Mbak? Berapa besarnya saya nggak bisa pastikan ya, tapi ada kemungkinan atau tidak bisa aja ada kemungkinan ketika misalnya kita melihat situasinya kok kayaknya udah balik lagi nih kayak dulu gitu ya, kok orang-orang longgar. Jadi kita selalu melihat referensi apa yang terjadi di sekitar kita ya. Ketika misalnya udah mulai longgar, kok kita melihat ada orang-orang kelengahan, terus sosialisasi tentang bahaya COVID mungkin juga sudah menurun misalnya gitu. Bisa saja, karena kan memang dalam waktu 3 bulan ini kita melawan kebiasaan kita yang bertahun-tahun sebelumnya kan. Jadi memang apa ya, permanennya tuh masih diragu, masih agak mudah goyang lah ya, karena memang ini baru. Nah di sisi lain sebenarnya yang bisa menguatkan kebiasaan baru ini terbentuk adalah sebenarnya ada rasa takut kan, kita takut sakit gitu ya, karena kita takut sakit, takut tertular dan sebagainya, takut keluarga kita tersakit. Nah mau nggak mau jadinya ada unsur keterpaksaan sedikit nih untuk akhirnya melakukan kebiasaan-kebiasaan baru tadi gitu. Oke. Jadi memang ada kemungkinan untuk kembali lagi, tapi memang yang namanya habit, kebiasaan harus terus dibentuk. Karena mau tidak mau di masa transisi seperti ini kita harus punya pola hidup yang sehat seperti itu ya. Oke, kalau kita mencoba beralih lagi ke Prof. Pratiwi, kalau tadi Mbak Vera bilang bahwasanya harus punya pola hidup yang sehat dengan habit yang baru seperti ini ya. Kita ke Prof. Pratiwi, apakah kemudian nanti Prof. ketika kita berbicara tentang ke Profesor Pratiwi, kita akan berbincang bagaimana kemudian ketika pola hidup sehat ini sudah terbentuk ya, apakah kemudian nanti ini menjadi harus sesuai dengan protokol kesehatan atau ada hal-hal lain yang harus kita lakukan, dan bagaimana juga dengan isu imunitas ini Prof? Iya, jadi memang manusia itu harus kita latih, kita didik untuk hidup sehat. Itu adalah dogma yang sudah dipahami. Namun demikian selalu kita lihat bahwa masih banyak saja orang yang melanggarnya ya. Contohnya saja nggak boleh merokok, sampai sekarang orang merokok masih banyak ya. Nggak boleh narkoba, masih ada juga orang yang pakai narkoba. Demikian juga barangkali keadaan-keadaan ini selalu akan berubah di masa yang akan datang. Dan kalau sekarang misalnya harus pakai masker kemana-mana, sekarang pakai masker, dan kalau melihat perkembangan virus, kita akan harus terus pakai masker sampai virus ini bisa menurun sekali atau hampir nol infektivitasnya ya. Jadi sekarang ini masker adalah keharusan selain cuci tangan dan sebagainya. Tetapi barangkali di masa yang akan datang dengan perkembangan virus yang kita baru tahu sebagian karena kita baru mempelajarinya selama 5 bulan terakhir ini, maka barangkali justru bukannya semakin longgar tetapi semakin ketat misalnya. Sekarang kita diizinkan pakai masker kain misalnya, tapi barangkali ke depan bukan hanya masker kain, kita juga barangkali harus pakai face shield, barangkali juga mesti pakai goggle, dan kita juga barangkali harus lebih hati-hati dalam memilih tempat-tempat kemana kita akan pergi misalnya. Jadi ada beberapa hal yang sesuai dengan perkembangan penyakitnya, sesuai dengan karakter dari virus yang makin lama makin kita ketahui, maka nanti peraturan-peraturan juga akan berubah. Kita lihat seolah-olah kita ini tidak konsisten aja ya dari kemarin, tetapi memang ini adalah adaptasi cepat yang harus dilakukan pada masa ini. Nanti kita akan mencapai pada suatu keseimbangan di mana yang baik adalah seperti apa, maskernya harus seperti apa, apakah diperlukan tambahan baju atau tambahan alat keamanan, apakah di tempat-tempat umum diperlukan lagi tambahan keamanan yang lebih ketat, misalnya dalam kapal terbang, dalam kereta api dan seterusnya, tempat yang bagaimanapun harus ada orang berkumpul misalnya. Jadi hal-hal semacam itu masih terus berubah. Maka kita harus juga siap sebetulnya masyarakat kita, dan kita, saya menghargai sekali media sebetulnya untuk supaya kita bisa memperluas
jangkauan dari edukasi publik ini supaya kita semua tanggap setiap saat untuk berubah dan beradaptasi pada lingkungan kita yang baru ini dengan adanya virus COVID yang mengancam. Baik, Prof, kalau bisa dilihat bahwa saat kita mulai kembali ke masyarakat, memang banyak, lebih banyak mayoritas adalah pada usia produktif. Tapi bagaimana mungkin masyarakat pada usia-usia di atas 45 yang lebih rentan terhadap paparan COVID? Apakah perlu ada protokol kesehatan yang lebih? Oh ya, saya rasa lebih waspada mereka harusnya ya. Jadi mereka-mereka yang mempunyai penyakit tambahan, misalnya penyakit diabetes, kanker, penyakit autoimun, penyakit pernafasan, mereka yang merokok, itu tentu saja mempunyai risiko yang lebih tinggi. Kepada mereka tentu saja kalau misalnya mungkin profesinya itu adalah selalu berhubungan dengan publik di tempat yang ramai misalnya, barangkali mereka juga harus berpikir untuk mengubah profesinya untuk mereka-mereka yang masih produktif tetapi sudah mempunyai faktor-faktor risiko. Faktor risiko juga dipunyai oleh anak-anak, sehingga barangkali sekolah itu juga harus ditata dengan berbeda dari yang sekarang ada. Misalnya apakah kita duduknya berdekatan ataukah satu kelas itu mungkin jumlahnya dikurangi, namun jam sekolahnya mungkin dipendekkan dan ditambah dengan kegiatan-kegiatan online misalnya atau kegiatan di luar ruangan yang tentu saja memerlukan inovasi-inovasi ya. Dan saya rasa hal-hal semacam ini di setiap kesempatan selalu disampaikan oleh organisasi-organisasi profesi maupun organisasi-organisasi yang mengurusi pendidikan, pekerjaan, perhubungan dan sebagainya untuk beradaptasi terhadap kemungkinan tertular kepada COVID. Karena virusnya kan itu adalah bagian dari alam ya. Sekali ada, kita tidak bisa sama sekali menghilangkan, itu tidak mungkin. Oke, tidak bisa dihilangkan, memang kita harus beradaptasi dan menjaga pola hidup sehat. Betul. Ya. Oke, kalau kita beralih ke Mbak Vera lagi. Mbak Vera, ini kalau kita berbicara tentang kebiasaan yang baru kan, ketika kita mencoba beradaptasi, tapi kita bertemu dengan lingkungan yang tidak mendukung. Bagaimana caranya supaya kita tetap termotivasi untuk melakukan, katakanlah seperti pola hidup yang sehat di masa transisi ini? Oke, jadi kan dalam menghadapi situasi yang seperti sekarang ini kan memang pertama tadi saya sempat katakan di awal adalah perlu ada penerimaan dulu akan situasi sekarang. Kita perlu menerima dengan ikhlas dulu, oke ini situasi yang harus saya jalani. Lalu kita beradaptasi, kita belajar cara-cara baru untuk menjalani kehidupan yang sekarang. Nah ketika kita bertemu situasi misalnya saya sudah pakai masker keluar rumah tapi orang lain ternyata masih banyak yang enggak gitu ya. Nah, kita fokus pada apa yang kita bisa lakukan, fokus pada apa yang kita tahu untuk menjaga kesehatan saya sendiri gitu ya. Jadi tidak perlu fokus kepada hal-hal yang kita tidak bisa atur. Misalnya tadi seperti Prof. Tiwi kan virusnya itu ada di mana-mana gitu ya. Dan kita harus, kita nggak bisa atur, hey virus kamu pergi dulu sekarang gitu kan, kita nggak bisa ya. Gitu. Nah, tapi yang kita bisa lakukan adalah bagaimana menjaga diri saya supaya tidak terkena penyakit ini gitu. Nah, jadi ketika bertemu situasi yang tidak menguntungkan tadi, sekali lagi fokus lagi gitu ya. Tapi kalau misalnya situasi itu memaksa kita berubah, ya kita berarti adaptasi lagi. Seperti tadi, jadi kayak ada lingkarannya gitu. Jadi ada perubahan, terus kita lakukan penerimaan, acceptance, terus kita adaptasi, terus kita implementasi, kita terapkan apa yang kita sudah kita pelajari, lalu ada perubahan lagi, ya udah. Sabtu lagi, jadi itu terus seperti itu. Sampai tadi yang seperti Prof. Tiwi bilang, akan sampai ke kondisi yang seimbang, yang balance gitu. Baik, okay. Nah ini tanggal 13 Juli nanti sekolah-sekolah yang berada di zona hijau akan tetap masuk dan bertatap muka gitu, belajar di sekolah. Nah ini bagaimana dengan anak-anak kesiapannya untuk menerima tadi ada perubahan, adaptasi, perubahan dan adaptasi. Bagaimana Mbak untuk kita bisa menegaskan atau paling tidak memberi pengaruh pada anak-anak untuk bisa tetap menjaga protokol kesehatan selama mereka berada di sekolah? Nah, anak-anak sangat tergantung pada bagaimana orang tua atau orang-orang dewasa di sekitarnya berespon terhadap situasi tersebut gitu ya. Jadi sebelum membantu anak-anak, kita dulu nih, kita dulu sudah bisa belum, misalnya yang kebetulan tinggalnya di zona hijau berarti kan ke sekolah buka. Nah orang tuanya bagaimana? Orang tuanya sudah siap belum akan hal itu? Kalau orang tuanya sudah siap menerima, oke, tahu apa yang harus dilakukan,
Nah, baru kita ajak bicara anak-anak, kita jelaskan apa, bagaimana protokolnya, apa yang harus dilakukan dalam belajar nanti, seperti itu. Jadi, anak-anak sangat bergantung pada bagaimana reaksi, bagaimana respon orang tua terhadap situasi yang baru ini, gitu. Oke, jadi bisa merespon baik atas perubahan yang terjadi saat ini ya. Oke, okay, kalau ya oke. Okay. Terima kasih. Kita ke Prof Tiwi terakhir, Prof. Ya. Prof, ini terakhir mungkin apa yang ingin disampaikan untuk masyarakat Indonesia selama masa adaptasi ini supaya tetap sehat selama masa transisi? Menurut saya sih kita memang harus tabah dan kuat dan tetap yakin bahwa kita bisa mengatasi situasi ini. Meskipun ada virus COVID di lingkungan kita, jadi kita harus tetap berpikir positif, kita harus tetap produktif, kita harus tidak stres ya, melaksanakan kehidupan seperti biasa, kembali kehidupan kita, namun dengan berbagai precaution atau kehati-hatian yang kita sekarang lakukan. Jadi jangan kecil hati kalau sakit, kalau ada tanda-tanda sakit, pergi aja ke dokter. Tetapi bila tidak sakit, ya kita berusaha untuk hidup secara lebih lebih rileks lah ya. Tidak tegang setiap hari, lihat televisi, lihat berapa jumlahnya yang sakit hari ini nambahnya dan seterusnya. Itu tidak perlu. Kita terus saja melangsungkan kehidupan kita, belajar, beribadah, bekerja seperti biasa, sehingga kita kembali kepada produktivitas kita dan hidup dengan lebih bahagia dan lebih gembira gitu dari hari-hari kemarin yang rasanya kan kelabu begitu ya. Tapi saya rasa kita sudah memahami bahwa virus ini bagaimanapun juga memang menyerang kita, tetapi ada tata caranya untuk menghindarkan dari virus tersebut, bukan? Oke. Baik. Terakhir Mbak Vera, singkat saja apa yang disampaikan? Tadi setuju banget sama yang disampaikan sama Prof. Tiwi. Jadi memang percayalah bahwa manusia itu diciptakan dengan segala macam kelebihannya yang mungkin sekarang ini kita dikasih kesempatan untuk mengembangkan semua kemampuan yang kita punya untuk bisa beradaptasi dengan segala tantangan yang ada gitu. Jadi percayalah bahwa kita bisa gitu. Itu aja. Oke, terima kasih Mbak Vera, terima kasih Prof. Tiwi sudah berbagi bersama kita di Halo Indonesia kali ini. Semoga kita bisa menjalani normal baru ini dengan tetap baik dan semoga pandemi ini tetap segera berakhir seperti itu. Terima kasih Mbak Vera, terima kasih Prof. Tiwi, sehat-sehat terus. Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi.